Karena ikis lagi. Karena ikis lagi puasa. Selamat ber. Hai, aku mau ngolok lagi di Ramadan. Ini ada pisangnya ya. Sekarang kita mau potong ini lagi. Apa itu namanya? Apa namanya? Daun pandan. Dan hari ini kita mau masak kolak kaling sama pisang. Kolaknya ya. Sebelum itu kita potong dulu ya. Potong. Nah, ini kita mau rebus kolak kalingnya. Agak nah, takut ya, sayang. Nah, diiris-iris kan. Sekarang kita mau masukin ke santan yang sudah matang. Sudah matang. Yuk, kita masukin. Sekarang ini ngapain? Lagi mau potong. Kalau hasilnya mau bagus kayak gini ya. Kolaknya harus dikukus dulu ya. Jadi udah mateng, jangan dari men. Sambil kita aduk-aduk, kita masukin garam 2 sendok. 2 sendok teh ya, nak? Iya. Lanjut, kita masukin kolak kalingnya yang masih mendidih. Wah, aduk-aduk deh. Nah, jadi untuk bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan ikis sama pas rasanya. Karena ikis karena lagi? Karena ikis lagi puasa. Selamat, Bu. Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini ada pisangnya ya. Sekarang kita mau potong ini lagi. Apa itu namanya? Apa namanya? Daun pandan. Dan hari ini kita mau masak kolak kaling sama pisang. Kolaknya ya? Sebelum itu kita potong dulu ya. Tongkolang. Nah, ini kita mau rebus kolak kalingnya. Agak nah, takut ya, aja, sayang. Nah, gini. Nah, diiris-iris kan. Sekarang kita mau masukin ke santan yang sudah matang. Sudah matang. Yuk, kita masukin. Sekarang nah, itu ngapain? Lagi mau potong. Kalau hasilnya mau bagus kayak gini ya. Kolaknya harus dikukus dulu ya. Jadi udah mateng, jangan dari men. Sambil kita aduk-aduk, kita masukin garam 2 sendok. 2 sendok teh ya, nak? Iya. Lanjut, kita masukin kolak kalingnya yang masih mendidih. Wah, aduk-aduk deh. Aduk. Nah, ini udah jadi untuk bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan ikis sama pas rasanya. Karena ikis karena lagi? Karena ikis lagi puasa. Selamat, Ber. Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini udah jadi untuk bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan ikis sama pas rasanya. Karena ikis karena lagi? Karena ikis lagi puasa. Selamat, Ber. Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini ada pisangnya ya. Sekarang kita mau potong ini lagi. Apa itu namanya? Apa namanya? Daun pandan. Dan hari ini kita mau masak kolak kaling sama pisang. Kolaknya ya? Sebelum itu kita potong dulu ya. Tongkolang. Nah, ini kita mau rebus kolak kalingnya. Agak nah, takut ya, aja, sayang. Nah, gini. Nah, diiris-iris kan. Sekarang kita mau masukin ke santan yang sudah matang. Sudah matang. Yuk, kita masukin. Sekarang ikis ngapain? Lagi mau potong. Kalau hasilnya mau bagus kayak gini ya. Kolaknya harus dikukus dulu ya. Jadi udah mateng. Jangan dari men. Sambil kita aduk-aduk, kita masukin garam 2 sendok. 2 sendok teh ya, nak? Iya. Lanjut, kita masukin kolak kalingnya yang masih mendidih. Wah, aduk-aduk deh. Aduk. Nah, ini udah jadi untuk bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan ikis sama pas rasanya. Karena ikis karena lagi? Karena ikis lagi puasa. Selamat, Ber. Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini udah jadi untuk bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan ikis sama pas rasanya. Karena ikis karena lagi? Karena ikis lagi puasa. Selamat, Ber. Hai, aku mau ngolak
lagi di Ramadan. Ini ada pisangnya ya. Sekarang kita mau potong ini lagi. Apa itu namanya? Apa namanya? Daun pat. Dan hari ini kita mau masak kulang kaling sama pisang. Kolaknya ya. Sebelum itu kita potong dulu ya. Potong kulang kaling. Nah, ini kita mau rebus kulang kalingnya. Agak nah, takut ya, aja, sayang. Nah, gini. Nah, udah diiris-iris kan. Sekarang kita mau masukin ke santan yang sudah matang. Yuk, kita masukin. Sekarang ini ngapain? Lagi mau potong. Kalau hasilnya mau bagus kayak gini ya. Kolaknya harus dikukus dulu ya. Jadi udah mateng, jangan dari men. Sambil kita aduk-aduk, kita masukin garam 2 sendok. 2 sendok teh ya, nak? Iya. Lanjut, kita masukin kulang kalingnya yang masih mendidih. Wah. Aduk-aduk deh. Nah, ini udah jadi untuk Bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan Ikis sama pas rasanya. Karena Ikis lagi puasa. Selamat Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini yang terjadi untuk Bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan Ikis sama pas rasanya. Karena Ikis lagi puasa. Selamat Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini ada pisangnya ya. Sekarang kita mau potong ini lagi. Apa itu namanya? Apa namanya? Daun pat. Dan hari ini kita mau masak kulang kaling sama pisang. Kolaknya ya. Sebelum itu kita potong dulu ya. Potong kulang kaling. Nah, ini kita mau rebus kulang kalingnya. Agak nah, takut ya, aja, sayang. Nah, gini. Nah, udah diiris-iris kan. Sekarang kita mau masukin ke santan yang sudah matang. Yuk, kita masukin. Sekarang ini ngapain? Lagi mau potong. Kalau hasilnya mau bagus kayak gini ya. Kolaknya harus dikukus dulu ya. Jadi udah mateng. Jangan dari men. Sambil kita aduk-aduk, kita masukin garam 2 sendok. 2 sendok teh ya, nak? Iya. Lanjut, kita masukin kulang kalingnya yang masih mendidih. Aduk-aduk deh. Nah, ini udah jadi untuk Bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan Ikis sama pas rasanya. Karena Ikis lagi puasa. Selamat Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini udah jadi untuk Bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan Ikis sama pas rasanya. Karena Ikis lagi puasa. Selamat Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini ada pisangnya ya. Sekarang kita mau potong ini lagi. Apa itu namanya? Apa namanya? Daun pat. Dan hari ini kita mau masak kulang kaling sama pisang. Kolaknya ya. Sebelum itu kita potong dulu ya. Potong kulang kaling. Nah, ini kita mau rebus kulang kalingnya. Agak nah, takut ya, aja, sayang. Nah, udah diiris-iris kan. Sekarang kita mau masukin ke santan yang sudah matang. Yuk, kita masukin. Sekarang ini ngapain? Lagi mau potong. Kalau hasilnya mau bagus kayak gini ya. Kolaknya harus dikukus dulu ya. Jadi udah mateng. Jangan dari men. Sambil kita aduk-aduk, kita masukin garam 2 sendok. 2 sendok teh ya, nak? Iya. Lanjut, kita masukin kulang kalingnya yang masih mendidih. Aduk-aduk deh. Nah, ini udah jadi untuk Bunda. Bunda, semoga enak ya bikinan Ikis sama pas rasanya. Karena Ikis lagi puasa. Selamat Hai, aku mau ngolak lagi di Ramadan. Ini